Halo sahabat Toto, welcome back Toto Project YouTube channel lagi sama Reisha. Hari ini Reisha lagi ada di depan, tada, Auto Project Garage. Dan kita bakal ngelakuin grebek Auto Project Garage lagi. Karena kebetulan di dalam ini lagi ada pemasangan untuk dua mobil. Yang pertama ada all new HR-V. Karena kalian juga pasti tahu kalau misalnya Auto Project itu aksesorisnya lengkap banget nih buat si all new HR-V ini. Tapi selain buat all new HR-V, di dalam juga lagi ada pemasangan untuk all new Brio. Tanpa lama-lama lagi langsung aja kita lihat ke dalam. Tapi sebelumnya make sure dulu untuk subscribe YouTube channel Auto Project dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu dapat update-update menarik tentang Auto Project. Let's go kira-kira. Nah, sahabat Toto, di sebelah Reisha ini udah ada mobil all new HR-V yang kebetulan cukup banyak juga pasang aksesorisnya. Ada 9 aksesoris, dimulai dari aksesoris eksterior. Yang punya ini masang beberapa aksesoris eksterior seperti mudguard, kemudian ada rear door seal, ada trunk lid, kemudian ada crank guard juga. Dan juga ada door handle cover. Tapi nggak cuma eksterior aja, bagian dalamnya juga didandani nih sahabat Toto pakai aksesnya Auto Project. Ada karpet Max Matte 7D dan kebetulan yang dibeli adalah yang tipe diamond. Habis itu ada panel armrest. Habis itu ada panel shifter juga. Dan juga ada yang namanya tonneau cover. Ini juga hits banget nih untuk sekarang ini. Itu tuh tonneau cover dipasangin di bagian belakang bagasi. Jadi kalau misalnya dari luar, itu tertutup sama tonneau covernya. Jadi lebih aman juga kalau misalnya kalian bawa barang-barang di bagasi. Nah, langsung aja yuk kita kepoin ketika si all new HR-V ini dipasangin aksesnya Auto Project. Oke, yang kedua ada all new Brio dan kebetulan ini all new Brio-nya itu tipenya yang E ya sahabat Toto. Dan customer itu masangin aksesoris yang bisa merubah penampilan si Brio SUV ini jadi Brio RS. Bisa dilihat ya, ada front lips dan kebetulan front lips yang dipasang ini warnanya yang matte black dipilihnya. Kemudian ada side skirt juga yang dipilih warnanya sewarna sama body. Warna bodinya kan silver, nah side skirtnya itu kita bisa custom juga warnanya, bisa disamakan dengan warna bodinya yaitu warna silver. Gak cuma itu aja, ada mudguard juga yang dipasang supaya nanti kalau misalnya kena kerikil-kerikil ataupun lumpur gampang banget dibersihin, gak langsung kena body mobilnya, jadi gak membuat makin kotor gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah tuh lagi dipasangin adalah shark fin. Kalau misalnya kalian tahu untuk yang Brio SUV ini awalnya antena itu cuma tegak lurus aja, tapi karena udah diganti sama shark fin Auto Project, dia itu lebih sporty juga, terus modelnya juga lebih stylish juga untuk antenanya, dan warnanya itu ada ya warna sebody si Brio SUV ini yaitu warna silver. Nah, penasaran gimana penampilan aksesoris Auto Project yang dipasangin di Brio SUV ini? Langsung aja kita. Nah,
itu dia pesawat Toto Grebek Auto Project Garage yang di dalam itu lagi pada pemasangan untuk mobil All New HR-V dan juga All New Brio. Buat teman-teman yang mau masang aksesoris juga langsung aja datang ke Auto Project Garage, lokasinya dari itu Kos Deskrep Blok I8 Cengkareng Jakarta Barat. Ataupun misal kalian nggak bisa datang, tenang aja karena Auto Project punya layanan Auto Project Tahu Beres. Nanti mekanik kita akan datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Kalian juga bisa langsung cek aja di e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, ataupun di Blibli. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, TikTok, @autoproject. Dan juga jangan lupa subscribe dulu YouTube channelnya Auto Project untuk dapetin semua update aksesoris Auto Project di sana. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga video ini membantu. And thank you for watching. See you in the next video. Auto Project, bikin mobil, auto keren. Bye-bye.